udah kering. Lihat. Ya, tuh lihat. Tuh. Ini dia. Kalau udah kering enak banget bisa di kupas seperti ini. Tadaa, ini dia jeng-jeng. Ya kan, gak perlu cuci muka lagi, muka langsung lembab tuh. Udah deh, semua komedo semua terangkat. Sel-sel kulit mati juga terangkat, bikin wajah jadi cerah lembab. Wasan kemau. Ini dia hasil tadi. Sudah dikelupas. Tuh. Lucu kan? Wasan. Ini dia peel off mask aku. Lirik dia. Tahu direkam. Sumera. Sumera anak cantik. Sumera. Mana suaranya? Ketawa. Gimana suaranya? Angkat tangannya dong. Di suara ini. Ya maafin bunda. Gak mau. Mbak kekok. Mbak, ya lo hidungnya kempes deh teh. Mana? Hidungnya kempes. Nah iya gitu. Seperti biasa, rutinitas aku mumpung lagi libur, kita waktunya manjain diri pakai wasahan. Ini dipakai bisa seminggu sekali atau seminggu dua kali ya. Paling maksimal banget seminggu dua kali. Ini bisa mengangkat semua sel kulit mati. Ini gak usah takut ya. Buat wajah-wajah yang kulitnya sensitif, ini gak masalah karena ada allantoinnya. Jadi gak akan iritasi. Oke. Kali ini aku mau pakai yang sedikit lebih tipis, nggak terlalu banyak. Ini bisa dipakai sampai 2 kali atau 3 kali pemakaian ya guys, atau bahkan 4 kali juga bisa. Cantik banget kan, ada petal rose-nya. Ya, hujan-hujan sambil nyantai di rumah. Drakoran, nungguin anak pulang sekolah. Udah paling bener, maskeran pakai wasahan. Enak banget, jadi kalau habis maskeran tuh gak perlu cuci muka lagi. Kulit udah langsung lembab. Ini khusus, ini bisa khusus buat kulit kering ataupun kulit yang berminyak juga bisa pakai ini. Gak usah takut. Jadi gak perlu lagi repot-repot yang males kemana-mana. Cukup pakai wasahan aja di rumah. Tunggu sampai kering, nanti tinggal di klet. Tinggal dikelupasin ininya, maskernya. Aku udah pakai ini terus ya. Udah pakai lama, jadi dijamin aman dan bagus. Tuh, ada petal rose-nya, ya cantik banget petal rose-nya. Yang udah coba pakai wasahan, boleh kalian foto terus tag, jangan lupa tag ke Instagram wasahan dan juga Instagram aku ya. Ini udah banyak banget resellernya karena pada suka
dan aman di wajah dan bikin kulit jadi bagus cerah. Rata ya dipakainya, jadi biar bagus hasilnya. Sering-sering aja pakai ini ya guys, sering-sering pakai ini, tapi seminggu maksimal tuh 2 kali aja, jangan lebih ya. Ini mengangkat semua sel kulit mati, terus juga mengangkat komedo di wajah. Oh, lengkap banget deh. Pokoknya ntar kalau udah pakai, selesai pakai maskeran, habis dikupas gitu maskerannya, dikelet gitu, pasti rasanya beda. Dan ini maskernya rasanya adem banget, adem, dan buat aman buat busui, bumil, semuanya aman ya. Dan ini udah dipakai semuanya, maskernya sudah menyeluruh ke wajah. Lucu kan ada petal-petal merahnya nih. Masak. Aku tuh selalu stok juga di rumah dan aku tuh beli. Ini nggak perlu ditaruh di kulkas juga nggak apa-apa. Biarpun nggak ditaruh di kulkas, pada saat kita aplikasikan ke wajah itu tuh tetap dingin, nggak panas, terus juga nggak ada grenyet-grenyet. Pokoknya rasanya tuh adem, enteng, nggak berat dipakainya. Terus juga nanti pada saat kalau udah kering tinggal aku kelupas, dan nanti komedo-komedonya ikut ke bawah. Terus wajahnya gak perlu dicuci muka lagi karena udah langsung lembab, cerah, kinclong. Cukup dipakai seminggu 2 kali atau maksimal seminggu 3 kali juga boleh. Pasahan ini aman banget dipakai pastinya, karena di sini tuh ya manfaatnya buat mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kita. Makanya cukup dipakainya seminggu 2 kali atau seminggu sekali atau paling maksimal banget seminggu 3 kali ya. Terus juga ini menyerap minyak yang berlebih di wajah. Pokoknya ini ada keterangannya di sini. Jadi kalau yang berminyak kulitnya bisa pakai ini, wajah yang kering juga bisa, biar tetap lembab terus wajahnya dan wajah kita tuh jadi lebih cerah. Karena ini udah banyak banget yang pakai, dan alhamdulillah kita udah banyak banget resellernya hampir di seluruh Indonesia. Jadi buat kalian yang mau coba, langsung aja beli sekarang juga, karena Wasani stoknya udah mulai habis. Jadi jangan sampai kehabisan guys. Pokoknya ya, ini masker paling enteng, paling ringan, dan hasil wajah kita tuh juga maksimal, cerah dan lembab seketika tanpa diperlu cuci muka lagi. Buat kulit sensitif juga pastinya aman banget. Buat busui, buat ibu hamil juga aman, bisa dipakai. Ini juga udah ada Bepomnya, jadi gak perlu khawatir lagi. Kayak waktu itu Siva lagi hamil, dia pakai Wasahar maskeran bareng. Dan sekarang udah punya anak pun, anaknya udah lahir, dan dia sekarang jadi busui pun, dia tetap pakai masker Wasahar. Dan tetap aman pastinya. Buat yang wajah-wajah sensitif juga aman banget, karena di sini ada Allantoin-nya. Jadi nggak akan apa ya, nggak akan ngerusak kulit gitu. Aman deh pastinya buat kulit-kulit yang sensitif. Pokoknya harus coba dewasaan. Ini adem banget. Ini aku pakai tadi, pengennya sih tadi pakai tipis, tapi agak sedikit lebih tebal jadinya, karena gemes ngeliatnya, pengen nanti di kulitnya tuh biar jadi satu muka gitu, biar lucu. Buat yang udah pakai jangan lupa tag ke aku dan juga Wasahan ya, jangan lupa dicoba. Nah, waktu pada saat nanti kering dan nanti kalian kelupas maskernya, itu juga gak akan bikin kulit kalian merah-merah atau wajah kalian merah tuh enggak, karena ada Allantoin-nya ya. Jadi dia tuh gak bakal bikin iritasi kulit, jadi aman banget. Pokoknya aku gak bisa ngomong banyak karena kalian harus cobain sendiri dan cobain langsung. Aku udah cobain ini dari lama sebelum aku keluarin produk ini, jadi memang aku sudah menjadi bahan percobaan wajah aku, dan sampai akhirnya wajah aku kinclong cerah seperti ini terus, gak perlu lagi pakai apapun. Jadi buat yang males kemana-mana, terutama nih ya, cukup maskeran wajah di rumah aja pakai Wasahan. Tergantung kalau kalian mau pakainya tipis boleh, mau agak tebal sedikit boleh. Kalau aku lebih suka agak sedikit lebih tebal, jadi pada saat nanti aku kelupas berbentuk wajah lucu banget. Dan ini juga ada petal rose-nya supaya cantik kalau kita selfie-selfie.
Ini juga ada niacinamide-nya, ada vitamin C-nya, makanya wajah kita jadi lebih cerah nantinya. Dan satu hal lagi, masker ini bisa dipakai pagi. Kalau kalian ada kegiatannya malam, boleh pakainya pagi. Aku ini lagi libur, jadi pakainya pagi. Biasanya kalau aku udah mulai masuk kerja, aku pakainya malam sebelum tidur. Kadang aku sebelum tidur langsung aku kupas. Kalau udah kering, kadang bisa sampai pagi juga gak apa-apa. Ya, dan pastinya kalau udah selesai pakai masker ini, gak perlu lagi cuci muka. Pastinya wajah kita langsung cerah dan lembab gitu, adem gitu aja. Pokoknya harus dicoba deh kalian, mumpung stoknya belum habis nih. Kita udah ada reseller seluruh Indonesia, jadi aku udah kasih tahu juga resellernya di mana aja, ada di Instagram aku, di feed Instagram aku, atau di Instagramnya Wasahan, bisa kalian cek. Oke, coba sekarang juga, semoga cocok dan bisa bikin kulit wajah kalian. Ya, tinggal ini ya, mau mata. Termatanya udah, Fitri, halo, kemana aja kamu? Ada kedatangan tamu, Ibu Nanda, mampir ke rumah, makasih. Ibu, kalau muda kayaknya. Sudah, si A juga main, makasih. Iya, selamat main ke kampung. Rumah kampung ini, A. Seneng banget Anda, udah lama banget gak kemari. Iya, kamu ya. Iya, kan lagi, Bu. Makasih Anda. Terima kasih Lala sayang. Happy New Year juga. Terima kasih Lala sayang, Happy New Year juga. Thank you. Wow. Nanti aku coba ya. Sekali lagi Happy New Year Lala. Makasih. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me